Yo guys, balik lagi sama gue, Frederick Sanso. Sekarang kita main game Goddess of Genesis. Oke, jadi Goddess of Genesis ini baru dibuka, lebih tepatnya hari ini ya, jam 10 tadi pagi. Jadi Goddess of Genesis ini dulu gue udah pernah main di close beta-nya yang di HP. Tapi ternyata Goddess of Genesis ini ada di komputer. Jadi kalau kalian ke website-nya di dilonggames.com, kalau nggak salah ntar gue cari dulu tadi mana website-nya. Pokoknya nanti gue sediain lah website-nya di bawah di kolom deskripsi. Nanti itu kalian bisa download di situ untuk di PC. Jadi ayo kita coba dulu aja Goddess of Genesis, kita lihat apakah bagus atau enggak. Jadi ini gue main yang versi PC-nya ya, bukan versi HP-nya. Gue nggak tahu bisa nyambung atau enggak, tapi kalau login lewat akun kayak gini, Twitter, Line, Facebook sama Google, itu biasa nyambung. Oke, kita langsung aja, maksudnya gue login dulu ya. Jadi di sini ada banyak ya, ada World Tree, Elysian Kingdom, Frozen Wastes, Emerald Tower, Crimson Love, sama Holy Land. Semuanya merah cok. Wah, gimana ini? Kita cobain yang Elysian Kingdom aja coba. Gue nggak tahu kalian main di HP atau enggak, tapi harusnya bisa nyambung sih. Harusnya nyambung sih. Kita main di HP juga. Ya ini sama persis. Ya ini sama persis sama kayak di HP. Ini Valkyrie ini, tier S. Dia tier S, soalnya dia bisa nge-defense semuanya ini. Valkyrie ini bagus sih game-nya, tetap gue bagus dong untuk game. Gua kerjaan gua kamera dulu. Pokoknya emang ini resolusi game-nya emang agak kecil, takutnya kamera gue kemudian bukti sih. Tutorial ya? Tutorial, gak kamu. Kalau kalian main Exos Heroes, pasti kalian gampang banget main. Ini mirip banget gameplay-nya, sumpah. Sama-sama Seven-nya juga mirip banget. Kalian pasti gak bakal itu tuh. Ini gini aja mirip banget kan, tuh bilang juga. Jadi ini yang gerakan kalian ya. Kalian tuh bisa gunain 10 energi. Energi itu setiap skill memiliki energi yang beda-beda. Loh, ini ada 3 energi. Ini 3 target. Dan animasinya bisa di skip juga kalau kalian mau. Tapi ini kan enggak ya, belum skip ya. Keluar. Oke. Wah, anjir sangat sakit banget ya. Oh iya, deploy the same time we can crash. Jadi di sini tuh ada yang namanya sinergi. Jadi mereka itu bisa gabungin skill mereka. Jadi untuk skill baru. Jadi tapi nggak semua hero bisa, hanya beberapa hero aja. Contohnya Valkyrie sama Merlin. Nanti ada siapa sama siapa, siapa sama siapa. Pokoknya beda-beda. Setiap karakter ada connection-nya masing-masing. Siapa sama siapa. Oke. Nah ini pada betul gak apa-apa. Tapi cuma simple sih. Oke. Human life suffers heavy losses under the robot invasion. The invasion shattered peace and stability. The continent wants to know. This is how our story begins. しつこいやつね。ここまで追いかけてくるとはな。
ya ini kita protagonis, dan namanya itu kita tuh silent protagonis di sini ya, jadi kita nggak bisa ngomong, jadi nggak ada voice actornya sama sekali. Oke, dia tuh dark profiteer yang katanya kita tuh dibayar buat supaya menjarahin dia. Oh, ini masuk polo. Suaranya kecil banget tuh gue. Maksudnya aja kok, biar gak terlalu kecil. Kokai suru gai. Shinri no hikari kara no shisha tachi. Koko kara wa Maruko no shidou jikan de yo. Mozu wo jokusei no aisho ni tsuite. Oh iya, ada elemen cacing juga ya. Jadi kalau kalian lihat tuh nanti ini sebenernya gak usah dihafalin sih. Cara ngeliatnya tuh ada ini tuh, ada panah di atasnya ya. Jadi kalau panahnya hijau, dia menunjukkan bahwa efektif serangannya. Tapi kalau panahnya warna merah, itu nggak efektif. Sedangkan panah yang warna kuning ini, yang di sebelah, yang tengah-tengah ini ya, yang di sebelah kanan di sini, yang dari highlight ini, itu nandain kalau serangan kita nggak ada efek apa-apa. Jadi serangannya yang masuk normal. Jadi ini advantage, yang merah disadvantage, sama yang kuning tuh yang normal attack. Jadi ada efek-efek juga ya. Oh iya, dan skill Blade of Destiny ini baca ya. Jadi kalau kita ngebunuh target pakai skill of Blade of Destiny, kita akan nyerang semua musuh. Ini skill paling bagus buat protagonis sih, buat awal-awal ya. Tuh, jadi kalau musuhnya mati, kita bakal nyerang semua musuh. Tapi kalau musuh nggak mati, itu cuma skill satu target biasa. Dan karena Marco Polo itu tadi defense, makanya tadi dia tuh ngeguard kita ya. Jadi, tanker di sini tuh ngeguard teman-teman kita yang ini, yang lain. Jadi, tanker itu posisinya cukup perlu di game ini. Oke, mati. Itu pakai apa ya? Kita pakai serangan biasa aja tuh. Cuma, gampang lah. Ada turn-nya juga ya, kalian lihat di sebelah kanan. Terus lihat turn. Dan turn-nya itu, kalian harus selesai dalam turn itu, selesai. Jadi, gak bisa lebih dari turn itu. Jadi, kalau kalian lebih dari turn itu, kalah. Tuh kan, kalian bener-bener mirip sama Exo Cirrus kan? Cuma beda sedikit doang. Itu antagonis sih, dua ini antagonis. Dan menurut gue voice acting juga lumayan sih. Bagus kok, gak jelek banget. Dan enaknya itu kita di sini tuh kita apa? Enaknya kan gue pakai komputer ya. Jadi otomatis gue bisa main lebih lama dan kayaknya nyambung sama HP punya. Ntar gue cobain gue pakai HP terus nanti gue kasih lihat kalian nyambung atau enggak. Mungkin di video selanjutnya aja sih, pokoknya ini cuma first impression aja dari OBT. Pokoknya kalau CBT-nya sih otomatis cerita sama, cuman kita lihat dulu sampai ke gacanya ya. Ibu,
Oh, dikasih shards. Ya, langsung kebuka ya Hero Evolution. Jadi ini lobbynya. Kita ikut tutorial dulu aja. Oh iya, ini juga ada bintang ya. Kalian bisa lihat bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Jadi hero bintang segini pun bisa naik ke bintang 6 semua hero-nya. Jadi ya mirip-mirip sama kayak apa ya, Seven Deadly Sins lah. Di ang R pun bisa jadi UR kayak gitu. Jadi kita kumpulin shot, jadi shotnya itu makin lama makin naik, makin tinggi. Jadi bintangnya juga makin lumayan tinggi ya. Nah, kita juga dapat setiap kali kita bintangnya naik, itu kita dapetin skill pasif sama skill lagi kalau nggak salah. Lihat deh, kunci. Kita nggak ada bayaran banyak katanya. Terus katanya sedikit apa takutnya finansial kita bermasalah. Terus katanya rent apa uang sewanya itu bakalan itu ya harus dibayar berapa hari lagi. Holmes. Holmes. Ya ini dari itu ya Sherlock Holmes ya, kalian pasti tahu. Tak jatuh lagi nanti. Oke, kita bersurat ya. Mencari mercenaries bertalenta. Yang terpilih akan dibayar secara, pokoknya dibayar lah, dibayar secara besar dan sembuh. Temui aku di bar lokal Crimson Love, Dark Queen. Medusa. Katanya Medusa yang katanya dari Tantum itu ya aku pernah mendengar tentang dia. Gimana katanya mau nggak? Katanya kita punya kekuatan combat sama IQ-nya si Holmes ini ya, IQ tingginya. Aku yakin dia akan menyukai kita. Kalau kita udah menyelesaikan misi dari Dark Queen, Solaris itu mungkin nama tempatnya ya. Gue juga agak-agak lupa nama tempatnya atau kotanya atau bahkan dunia ini gue nggak tahu namanya Solaris. Terus katanya kalau kita udah terkenal, kita nggak bakal kelaparan lagi. Berarti ini mereka emang mercenary-nya kurang itu ya. Possibility bukan possibility, possibility ini saya salah translate ini kayaknya. Katanya, tapi kan itu cuma mungkin aja, tapi kan katanya kita belum tentu bisa bayar minggu bulan depan. Hukuman 60.000. 60.000 kok sebagai itu. Katanya ngapain gue bohong? Gue kan jenius. Time is money, 60.000 nunggu kita. Nanti kita Holmes. Oke. Okay.
Katanya gue bisa melihatnya kan, itu melihat lambang di depan. Katanya nggak benar di sini, banyak kan orang-orang kayak gitu. Oh, mungkin katanya mereka juga datang karena melihat suratnya. Namanya siapa ya? Lupa nih. Siapa ini? Ini cuma gua atau cuma suara dialognya kecil ya? Namanya Kia Kali Kojek ya. Dia juga bisa kita rekrut dan si hero. Sama kayak Gacha lah. Oh ini Street Battle. Suara kayak musik battle juga lumayan. Udah lama banget gak denger. Oh ini combination tuh. Jadi serangan biasa kalau apa ada serangan biasa yang bisa dikombinasiin sama itu ya. Dan Marco Polo sama Holmes tuh bisa dikombinasiin. Kita bunuh aja yang ini biar bisa dapat serangan kedua. Jerat, nice. Oke. Okay. Oh iya kalau kalian mau lihat ini sebelah kanan ini ada bulutan ya. Bulutan itu merupakan stage atau wave. Jadi kalau misalnya satu ini berarti cuma satu turn ya. Udah kita habisin aja. Energi di sini. Ini buat ngestun lawan. Dan animasi juga tuh lumayan sih. Duar. Udah kena. Cep, cep. Eh, belum aja. Oh, ini panda bom. Jadi ini sangat ya kayak tadi ya, kayak yang pertama di tutorial. Ya, dua. Jadi kita tuh bisa kayak gini juga. Animasinya apa bukan animasi, skillnya. Skillnya bisa dikombinasi. Ya. Ya, ini kayak gini-gini aja kalau kalian demen turn based ya pasti demen game ini. Dan enaknya ini nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai emulator ya. Kalian bisa langsung main di komputer. Lo gak tau kalau suaranya cuma bisa Jepang atau enggak ya, tapi kayaknya cuma bisa Jepang sih. Soalnya waktu di CBT-nya aja gue gak utak-atik suara, dan karena emang gue lebih demen sih kalau game tuh suaranya Jepang gitu ya. Apalagi yang anime gini. Jepang atau Korea sih sama aja. Cuman gue lebih demen kedua itu daripada Inggris. Kecuali kalau emang kagak ada voice-nya. Kalau punya Death Wish, Medusa ini akan mengabulkannya untukmu. Oh, dia Medusa. Queen of Underworld. Dia juga katanya sebagai underground intelligence network ya di kontinen ini, di daerah ini. Dan katanya gak ada yang berani bermasalah sama dia.
Terus kita katanya punya patent. Nah, ini baru kita namanya. Gue seperti biasa, nama gue tuh masih sinkro aja. Gue lebih demen ke nama ini sih, Pak. Oke, jadi kita udah kerja sama Medusa ya. Game of skill, kita berantem lagi kayaknya. Gue lupa. Kayaknya berantem lagi deh. Oh, Battle Royale. 100%. Oke, kita berantem juga. Kalian bisa baca skill-skillnya ya. Ini aerosol, jadi ala enemy target 50% deals additional. Oke, jadi ini tuh semua enemy, dan katanya kalau targetnya lebih dari 50, darahnya 50, dia naikin damage juga. Dan seperti biasa, ini serangan biasanya juga kalian di kan ini ada gambar Holmes-nya ya. Jadi kalau serangan biasa tuh berdua gitu. Oh, kita bisa bunuh ini. Serat, nice. Oke, gampang sih, itu gampang banget. Kalau kalian lihat gampang banget, masih awal-awal soalnya. Jadi masih belum terlalu ribet ya. Cuman ya gameplaynya ya kayak gini sih. Gak ada khususnya ya. Intinya kayak gini aja gitu. Dan di sini tuh enaknya pasifnya tuh berbeda-beda antara satu karakter dengan karakter lainnya. Jadinya dibilang mirip banget sama Sevenette, lebih mirip ini. Sevenette tuh lebih mirip sama ini daripada sama Exos Heroes. Karena Exos Heroes tuh kan udah bilang kemarin ya, di persiapan short tuh, kalau Exos Heroes tuh banyak banget karakter yang pasifnya sama. Jadi kalau mungkin di sana tuh karakter ini bisa ganti karakter ini kalau lu nggak punya gitu. Mungkin sana tuh pikirnya begitu. Kalau di sini tuh lebih ke arah per karakter ya, keunikan karakternya ada. Cuma game-game kayak gini sih gue suka sih, turn-based kayak gini gue suka sih. Oke, kita dapat hadiah juga. Spark of the Awakened Hero.
Hero Awakening, oke. Oh iya, talent. Ini penting buat kebukanya ya. Nah, kita dapat moment of conviction. Dan itu tuh banyak ya, ada yang tadi ada yang merah, ada yang biru, ada yang itu tergantung warna elemen kalian. Elemen hero-nya. Dan gue juga masih belum lihat tentangnya ya, tentang apa? Tier list-nya ya. Jadi gue belum tahu. Mesti cari-cari lagi pun. Ini suara cewek apa dengar suara ceweknya? Mirip-mirip. Gue sih karena gue temen anime juga gue pernah dengar sih, cuma gue gak hafal nama-nama voice actor. Kecuali yang apa? Yang suaranya khas gitu. Itu baru bisa gue tahu. Oh ya, Cupid. Jadi mate di sini. Setelah wasi medusanya sekarang push battle. Kayak poison and petrify enemy. Oke. Seperti biasa kita akan terus pertama serangin dulu ya. Kita skip aja. Supaya gak kelamaan. Nah ini ultimate, jadi kita bisa apa 270% kepada satu enemy. Terus meningkat 50% bonus STR ya. Demi bonus, plus bonus. Oh, jadi damage yang diterima musuh tuh naik 50%. Kita gak perlu itu, kita pakai ini dulu. Mati, semoga mati. Oke, mati, nice. Oke, kita terap nyari aja dulu. Oh, tuh petrify lagi. Ini bisa gak? Oh, bisa-bisa. Walaupun petrify tetap bisa ya. Panda bomb. Duar. Duar. Oke. Kita coba pakai ultimate-nya. Coba pakai confusion. Soalnya harusnya pengisi suara ultimate ini ada pengisi suaranya sih. Minimal ada lah. Keren kalau nggak skip. Cuma protagonis ini salah protagonis gini ya. Ya, gue sih gak terlalu masalah, cuman kalau ada voice lebih enak. Soalnya free voice loh. Ini free voice loh. Dan jadi menurut gue, harusnya mereka bisa sih, tapi ya masalah kecil lah. Oke, jadi kita diterima oleh Medusa, kita jadi kerja buat Medusa sekarang. Katanya ada bisnis yang terlarang di daerahnya si Medusa ini. Nah,
Oh, makanya si Medusa ini nyewa mercenary. Oh, si Medusa ini katanya benar-benar overlord underground of Solaris. Jadi maksudnya semua orang yang ada di ini ya katanya secret business without knowledge of yours enggak pernah apa? Maksudnya semua orang yang punya bisnis seperti ini gitu. Secret business pasti mengenal si Medusa ini. Terus katanya, walaupun katanya itu terlarang, tapi katanya nggak secretnya seperti ini, malah membantu pemerintah. Oke. I hope that never happens. Terus misi kita ngapain? Apa ini apa hubungannya dengan misi kita? Katanya ini pasti bukan misi biasa karena Dark Queen Medusa sendiri nggak bisa itu ya. Gak mau menghentu kasus ini. Terus katanya kita apa itu udah ngirimin beberapa orang untuk menginvestigasi tempat apa secret threat ini tapi gak ada yang kembali. Jadi itu kenapa kau mau menyuruh kami? Jadi gak ada yang koneksi ke dia itu gak ada. Oke, kita dapat sesuatu lagi. Tarot ya. The Fool. The Fool itu kalau di tarot itu setahu gua merupakan awal ya. Baru yang kedepannya itu kayak ke jalan kehidupan. Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Fool itu ke 0. Kita suruh ke Shadow Enclave terus investigasi Forbidden Threat yang ada di sana. Oh, katanya orang-orang satu di apa punya nama atau nama panggilan The Fool. Jadi kalau kita bisa ngasih tahu si Medusa ini siapa orangnya, itu bakal sangat membantu. Katanya apa pintarlah jangan sampai mati. Oke. Forbidden The Fool. Nah, ini dia gacanya. Summon-nya ya. Tadi gua kelamaan gara-gara gua ikutin story aja sih. Cuman kalau kalian skip mah kalian cepet lah sampai sini. Cupid yang tadi. Disuruh Medusa. Iya,
Tim kita bisa 5 orang ya, satu tim itu. Itu? Tadi apa itu? Nice choice Tanya. Katanya gak akan biarkan ini skipit terluka. Marco itu dia pakai, benernya lucu sih daripada pakai shield, dia pakai tas yang gede banget itu loh. Buat shieldnya, pinter banget. Oke, risky business. Oke. Katanya, oh ini kita udah dekat, tapi katanya ini saran dari Tux ya, atau berandal apa, ayo preman-preman yang katanya dari segala ukuran dan bentuk, jadi hati-hati. お前ら以外に誰がいる。ここは誰でも勝手に出入りできるところじゃない。まあまあ固いことは言わずに。ほら、今一番。アストロドル。アストロの人形だよ。好きなら開けてもいいんだよ。そうおっとやるパターン。バカにすんじゃねえ。誰がこんなものに釣られるか。だが、このお嬢ちゃんが俺と酒を飲んでくれれば。 お前らを見なかったことにしてもいいぜ。そんな。やあやあ見回りさん、こんな可愛い女の子に失礼なことを言うなんてあまり紳士的な行為とは言えません。誰だ。お前には関係。おお、なんと哀れな人よ。そんなあなたに特別に一曲を演奏してあげよう。その魂のふわっと。 Oke, kita lawan nih. Prepare dulu. Sokono kawaiirashii ojousan desu ga, dan yoroshikereba watashi no ushiro. Eh, 4 orang ya? Cuma bisa 4 orang, bukan 5 orang ya? Ini gimana deh, gua lupa. Halo. Kita punya 3 hero dan special element dia tambahin. Jadi ada banyak ya bonus-bonusnya. Jadi kalau misalnya 5-5 apa kita punya 5 hero yang punya elemen api, itu kita nambahin critical 30%. Sedangkan kalau cuma 3 nambahin critical 15%. Kita bisa mainin di sini juga bonusnya. Oke, kita langsung aja battle-nya mulai. Kita enggak bisa mulai ini, kita perlu kita pakai ini dulu. Ada yang lemah juga. Ini enak nih, ini skill area sakit banget nih si ini. Oke, ke gerangan kita. Jet. Iya, langsung pakai ini. Mati semua. Jet, serat. Nih, mati setiga. Tuh, jadi enaknya kalau di sini tuh tanker tuh ada gunanya gitu. Dan di sini tuh ada efeknya juga ya, bisa naikin attack, bisa naikin energi gitu. Dan itu nggak makan turn loh, kagak makan turn. Jadi maksudnya kalau turnnya si Marco Polo, kalian pakai itu turnnya nggak kemakan. Marco Polo tuh bisa jalan gitu. Ini stun aja tuh. Oke, kita take ini aja, selesai. Lah. Oke, mungkin tuh cukupin dulu sampai di sini aja kali ya untuk 40 menit tuh ini rekamannya. Itu kelamaan story aja.
Ini gue sekepecah kali ya, kelamaan story-nya sebenernya gimana? Kita dapat Apollo juga entah. Ya, terus kepecah. Sorry, sekali baca sendiri lah, capek gue. Ini equipment. Ada gear-nya juga, equip all. Upgrade aja, upgrade all. Sama kayak ini ya. Mirip sama kayak GOG ya, bisa di upgrade all, bisa ini. Oke, terus kepecah dulu. Nah, udah, selesai. Jadi itu 40 menit pertama buat ini ya. Kalian juga dapat ini nih, dapat apa? Dapat hadiah. Ini ada event, ada meal time, part first promise. Ini kalian bisa ambilin semua. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Untuk video gacanya mungkin di video selanjutnya. Nanti gua sertain link downloadnya di bawah. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih udah nonton sampai habis video ini. Kalau kalian subscribe, kalian bisa dapat info waktu gue upload video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe jadinya, teh. See you on the next video. Bye.